Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayam Bias Jawa Tengah. Kali ini kita sedang bersama ayam American Silky. Nah, ini ada 3 ekor ya. Ini yang satu Brahma. Ini usianya kurang lebih sekitar 2 bulanan, teman-teman. Sudah mulai membulat badannya dan sehat-sehat insyaallah. Nah, untuk American Silky original ini sendiri memiliki ciri yang cukup khas itu di bulunya. Jadi bulunya itu relatif lebat di bagian ekor, badan dan juga kepala. Nanti di usia 4 bulan tuh bagian kepala biasanya dia full bulu. Jadi nggak kelihatan matanya, teman-teman. Jadi cukup lucu banget lah. Kalau memang teman-teman mau melihara, insya Allah kalau order di Ayam Bias Jawa Tengah nggak bakalan kecewa gitu. Karena memang kita mempertahankan kualitas ya teman-teman, dari dulu imporan dari Thailand kemudian diternak-ternakan, insya Allah kualitas masih grade A dan masih ori. Jadi memang dengan seperti itu harga pun relatif stabil, karena memang untuk penjualan sendiri masih cukup ramai dan peminatnya juga cukup sering untuk transaksi lagi atau repeat order, teman-teman. Nah, selain itu dari segi jari, teman-teman, itu untuk silky itu ada 5. Kemudian untuk warna cocok juga hitam, badan juga hitam. Kemudian untuk lidah juga abu-abu warnanya, teman-teman. Nah, untuk membedakan jantan betinanya di usia segini biasanya hanya bisa diprediksi dari suara, teman-teman. Selain itu jadi juga dari postur, untuk jantan sendiri relatif tegak dan untuk kepalanya itu ada cenggernya. Jadi ya gampang-gampang susah lah kalau segini ya, teman-teman ya. Tapi insya Allah akurat juga untuk kita sendiri, karena udah sering ya kalau untuk American Silky ini sendiri untuk memprediksi jenis kelamin ataupun untuk memilihkan jantan betinanya, insya Allah akurat karena memang udah terbiasa. Oke, dan untuk American Silky ini sendiri perawatannya juga gampang, teman-teman. Tidak butuh yang muluk-muluk. Kalau memang kandangnya panggung seperti ini nggak perlu dimandikan secara rutin. Jadi kalau memang dia kotor saja baru dimandikan. Cuman kalau diumbar itu kalau teman-teman mau mandikan monggo, karena emang lucu sih, kadang pembeli-pembeli itu malah senang memandikan padahal belum saya suruh, kadang kan konsultasi, misal mas ini udah 3 hari belum mandi, boleh dimandikan? Oh ya monggo, saya bilang gitu, karena emang lucu ketika memandikan ayam yang bulunya seperti kucing anggora seperti ini. Nah, itu untuk perawatan, untuk pakannya pun gampang, teman-teman, cuma ukur aja, minumnya cuma air keran aja udah aman. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja order di Ayam Bias Jawa Tengah dan subscribe channel Ayam Bias Jawa Tengah, dan tentunya ikuti terus video-video selanjutnya. Oke, see you di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.